Dalam episod yang lepas, saya telah bercakap berkenaan dengan teori dan epistemologi secara am. Mungkin sedara-sedari semua terfikir apa kaitan semua benda tu dengan pendidikan? Ha, dalam video ini, saya akan kupas isu tersebut. Jadi, sila duduk dan jangan lari. Sehingga abad ke-19, sumber ilmu itu dikatakan berasal daripada Tuhan ataupun ilmu ketuhanan. Selepas abad ke-19, terdapat dua epistemologi yang lahir, iaitu Objectivist Epistemology dan Constructivist Epistemology. Objectivist Epistemology ini beranggapan bahawa ilmu dan kebenaran adalah terasing daripada minda kita. Dan misi kita sebagai manusia adalah untuk mencari ilmu dan kebenaran tersebut dan menyampaikannya kepada orang lain. Ha, dah jumpa! Pensel. Dan di bawah objektif epistemologi ini terangkum semua cara-cara pengajaran yang bersifat didaktif. Constructivist epistemologi pula beranggapan bahawa ilmu itu dibina melalui persepsi dan pengalaman yang dilalui semasa berinteraksi dalam komuniti. Weh, tu betul ke bentuk A tu? Nampak macam bentuk S eh? Weh, betul lah ni A. Hang nak macam mana lagi? Betul-betul lah bentuk ni. Oh ya ke? Oh betul lah no. Di bawah constructivist epistemologi pula terangkum cara-cara pengajaran yang bersifat induktif. Dalam episod yang akan datang, kita akan mengenal secara dekat lagi teori-teori pembelajaran dan bagaimana ia berevolusi selari dengan konteks sosial pada masa itu. Saya Dr. Hafiz dan ini adalah Lebih Kurang 1 Minit Setengah.